Real San samat kalau gerak tulang-tulang sendi pada bunyi. Mungkin kamu Terminator. Dari Poppy Sofia. Pop Sofia. Pop Sofia kan kalau pop, kalau so pop. -pop. pop. Kalau oh. rock, <laughs> rock Sofia. Tapi dia... Evelyn. Eh Evelyn, apa kabar Evelyn? Sehat ya? Sehat. <tuh> <tuh> oh dibalas ya? Nyambung nih, canggih sekali. <tuh> Ada ya, sekarang soalnya uh, pola pikir orang-orang di era sekarang ini pengen instan, pengen sesuatu yang instan, semua serba era instan lah ya. Yeah. Jadi nyari pasangan pun pengennya instan, dan short, ada shortcutnya. Yeah. Gitu shortcutnya adalah dia udah kaya, udah mapan. Yeah. Ini harus di apa namanya menurut aku yang dirubah, karena kebahagiaan itu sebenarnya bukan karena harta, bukan karena dia kaya. Hmm. Kebahagiaan itu adalah ya, do you feel it, do you in love. Yeah. lo bener, -bener cinta nggak sama dia? Lucky Bidding! <laughs> sama aja! <gulah> Kenapa sayang lagi minum hey guys. bilang, 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 bilang dong. Kalau mau opening gitu loh, oh, kalo orang kalo... lagi minum langsung lagi ini. Untung gak sih gitu ya, aduh, untung kamu muncrat tuh. Hai guys, ketemu lagi nih di video Halo. kita kali ini. Ya, kali ini di episode yang sekian-sekian. Tadinya masih satu dua, dua tiga, tiga empat lima sekarang udah skill -skill keberapa skill -skill. ya? <laughs> udah nggak tahu nih yang keberapa gitu. Pokoknya sekarang kita itu lagi mau bahas. Gue sadar kalau ternyata gue itu udah nggak muda lagi. Ketika nah. kamu kamu kali. No. <laughs> Aku <laughs> mau muda terus. Mau di ini dimasukin KTP kita. <laughs> Mainnya KTP. <laughs> Jangan dong kalau KTP mah. Entar nama-nama <tuk> lengkapnya ketahuan Ka semuanya. Iya kan bisa di blur. Kalau KTP masih bisa salah ketik ya kan. Zaman masi... dulu kali ya salah ketik, sekarang <tuk> udah nggak bisa IKTP KTP ya. <tuk> udah udah sekarang udah udah <tuk> ini digital semua udah I iya udah apa namanya? Iya. Udah modern lah. Kalau aku kan dulu aku kan namanya Sheila Marsia Joseph ya. Dulu hmm. pernah typo di KTP. Apa? Sheila Marcia Kosep. <tuk> Pakai K. Bagus namanya. <tuk> Indonesia sekali. Kosep. Kosep. <tuk> Kasep tuh siapa? Kasep kali ya. Ah. Cie, kasep show. Jing jing jing. Di TPI. Nah, kan? <laughs> Udah tua. Itu tandanya Anda sudah tua. <laughs> Aduh, ini ngomongin, ngomongin umur nih nah, sekarang nih. iya, iya. sebenarnya sih uh, bukan umur sih, tapi lebih ke yang uh, apa ya? eh uh, Kedewasaan, Apa nih? tingkat kedewasaan Tingkat kedewasaan <laughs> ya Kayak Ke -ke, ma mama okay. kan tadi tadi kan aku ada nanya lah di Instagram gitu hmm, kan hmm. Untuk nanti kita bacain gitu satu-satu Dan mama ada ngomong gitu Mama aku ada komen gitu hmm. Dia ngomong, lah kamu aja baru 30 apalagi yang 62 Aku bilang ya sama-sama nggak -sama muda lagi, bener nggak? Ya. Bener, kita ngomong umur, ya, sama-sama nggak muda Tapi beda level Mama level beda 62, 62. <laughs> Aku 62. level 31 Level 30 <laughs> 30 berapa kamu <laughs> sayang? 31 masih muda. Kalau kalau yang umur 60-an tuh pasti pasti bilangnya 30 masih muda. Iya, benar. <silence> mm, e -eh, yang umur 50 masih muda segitu. Sebelum kita bacain nih sayang. Ya. Eh aku mau tanya ke kamu. Hmm, kamu siapa? sadar kamu nggak muda lagi ketika apa? <silence> siapa yang siapa yang udah tua sih? <silence> aku nggak bilang tua, nggak muda. Halus banget. <silence> <dari mau> <silence> Ngomong banget ya. Aku aja kadang umur lupa loh. <silence> Uh, iya, umur I berapa know. gue? Iya, okay. dan Tapi, aku yang ingetin ya. Iya, kamu yang selalu ingetin. Aku masih mentoknya tuh di umur segitu terus, aneh Iyi. ya. <laughs> Saya aku umur berapa sih? Ya, nanya gue <laughs> gimana yang punya umur. Tapi aku sadar kalau misalnya aku udah tua tuh kalau misalnya aku pikun. Enggak muda lagi. Eh. Iya, enggak muda lagi <laughs> maksudnya gitu. Pokoknya aku sadar kalau aku udah nggak muda lagi itu kalau udah urusan sama namanya lupa bikun gitu. Ya sih asli sih kamu pelu pelupa banget. Pelupa sih. banget kan dan Jadi, itu sebenarnya kamu udah lupa udah lupa mm -hmm. yeah. nambah lagi sekarang. Nambah lagi terutama pas lagi misalnya kamu nyuruh aku beli apaan gitu kan beli sesuatu itu pasti nanti, ada nanti. blundernya. Ini nanti nanti baru happen baru terjadi tuh kemarin tuh. Baru nanti terjadi. kita upload ya. Nanti kita upload, kita upload udah dicatat ya. Dicatet, ya udah diingetin ada aja ada aja blunder tuh ada gitu loh <laughs> ada aja something yang missed gitu tuh pasti ada iya iya iya, iya itu aku sadar kalau aku tuh udah tua tuh maksudnya udah nggak muda lagi tuh kayak seperti itu langsung ter, ter, ter di kepala kayak dm gue nggak muda lagi ternyata gitu iya, kan iya. Gitu emang itu maksudnya, kalau aku ya hmm. sampai bisa menemukan tema ini untuk konten kita Iya, pasti lagi kaya, di WC nih Iya, Inspirasi datang kalau lagi di WC terus. Lagi like, hmm, gitu ya. Terus Enggak usah dijelasin, Bu. Nyi, Bu. Ngedengnya enggak usah ditekan kan, Bu. Enggak usah, ya? usah, Bu. Cukup iya, sampai di WC-nya aja, Bu. Ngedengnya oh, enggak usah, Bu. Kan Tolong. Terus yeah. abis itu aku lihat handphone kan. Yeah. Terus habis itu ada dari salah satu stasiun TV gitu. Dia kayak sinetron gitu loh kayak teaser sinetron gitu. Terus aku lihat. Aku lihat setet pemainnya. Sumpah loh. Kenapa? nggak ada yang kenal gue udah baru-baru semua tiba-tiba set wow ada yang kenal siapa istrinya anjas Mara. itu itu kamu? Tami, dia ditami oh, nggak Iya ditami itu kayak ah, ini gue kenal itu era aku juga itu dia iya, anjas itu kaya, Mara, oh bu Herlino. ternyata gue udah tua ya asli di situ kayak wah langsung ting bagus sih buat konten <laughs> <laughs> gitu di situ akhirnya Uh, kamu dapat ide buat bikin konten ini. Betul. Oke, okay, sekarang kita mulai. Boleh. Baca-baca nih. Oke. Okay. Ini dibuka di Instagram berarti ya? Ayo buka di pertanyaan Instagram. yang di Instagram. Terus uh, kita bacain semua balasan-balasan uh, reply yang ada di Instagramnya kamu ya, saya Iya yeah. gitu. Oke, okay, ini pada akhirnya gue sadar ternyata gue udah nggak muda lagi ketika dari Henis si Tepu. buka <laughs> <Wah>. <laughs> eh, buka kulkas mm -mm. lupa mau ambil apa. <laughs> Buka kulkas, sut, udah nyampe hmm. depan kulkas. Gue mau ngambil apa ya? Mungkin bukan karena lupa mau ambil apanya. Pas dibuka kulkas, memang gak ada apa-apa. <laughs> lagi, lagi pandemi. Lagi pandemi, lagi susah ya kan? Zaman susah nih. Sut. Lah, mau ambil apa sih gue? Emang gak, gak ada apa-apa. <laughs> itu sedih, Pak. Sedih ya? Sedih itu. Aduh. Aduh. Kita semua kayak merasakan ya. Betul, betul, mm -mm. betul. Aku apalagi waktu awal-awal pandemi lagi kan. Set, waktu apa? Mm. Kerjaan kamu di stop, terus aku stop, juga ya, stop bener. semuanya. Set, mau buka kayak lapar-lapar mau susu, mau apa? Kok kosong ya kulkas. <laughs> Biasanya <laughs> ada susu, <laughs> terus apalagi ada Wah, lengkap lengkaplah pokoknya. Eh, lengkap lah ya, ada sayur-sayuran lah apa Tapi well, we go through it ya. We go through ya. Hebat. Ada lagi nih. Dari Mona Anmo udah nggak ada teman lagi buat diajak hangout <kuh> karena teman-teman udah pada berkeluarga Hicks. Higgs uh, kalau... Hicks itu apa kecikukan tuh? Hicks. <hiss> <hiss> Hicks. Nangis, nangis, nangis. Oh nangis, nangis. gitu. Oh gitu ya. Jago banget. <hiss> Jago Pasti kamu ya? main sinetron ya. <hiss <hiss> Pasti kamu main sinetron dulunya nih. Ini kalau ini gimana sih? Kalau menurut aku, <hiss> ini bukan dianya yang nggak muda lagi. Tapi temen-temennya. <hissh> temen <-temennya. hissh> udah, temen temen udah pada berkeluarga temen-temennya. Udah pada ngkong-ngkong. <hissh> Dia kan belum berkeluarga berarti kan? Iya. Oh atau dia sendiri juga berkeluarga jadi nggak bisa hangout. Gak bisa hangout. Mungkin bener. kayak gitu maksudnya ya. Kalau ini aku juga ngerasain ini. It nih. happen with us juga. Ya jadi memang kalau misalnya sudah pada berkeluarga kan, kalau diajak hangout agak susah. Karena oh, nomor nih. satu keluarga dulu, keluarga. anak apalagi yang udah punya anak ya kan. Hmm. Ayo dong, ini ngumpul-ngumpul kita mau ini ada party apa ini? ini. Susah. Waduh, susah bro, gue udah janji sama bini gue, aduh, gue ada janji sama anak gue gitu kan. Tapi kalau misalnya anaknya udah lumayan gede, mungkin agak bisa kali ya, agak bisa diajak hangout. Uh, agak bisa. Agak bisa. Anaknya ternyata udah remaja juga, uh, ya kan? Hmm. Kebayang gak sih itu orang tuanya udah umur berapa tuh? <laughs> <laughs> udah, pokoknya udah remaja gitu. Eh, <laughs> ya, uh, dek mau gak ikut? Iya oh, gitu, ya gitu kan? ingat ya, oh papa yuk. Terus oh, ternyata enggak apa, ah papa hangout mulu, nih kacau gini gimana malu ya? Kayak oh iya 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 udah. Ah orang ke blowfish kok, ayo, oh iya iya. Lalu <laughs> diajak ke blowfish. Oh masih ada pak blowfish kalau anak udah, udah eh, masih udah. ada nggak sih? Nggak tahu. oh ini aja. fabel Fable, 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 okay. fable. Anak <laughs> Jakarta pasti tahu fable. <laughs> Oke okay, next nih ada Porkello Wah ini hmm. ini ini suaminya teman aku nih di Solo nih. Kok fotonya buram ya? <laughs> sengaja Ayo. kali. Oh, sengaja oh, digurumin. Gua, gua, mau komen nih. Oh. Tapi komennya begini lah <laughs> Tapi emang pekok kok orangnya. Oh, iya, ini. Iya. Ketika sadar pantat gue udah mulai kisut. Pantatnya kisut. <laughs> enggak, enggak tunggu. Enggak. Coba bayangin. Uh, dia tuh kisut? misalnya lagi Kisut hmm? tuh apa sih? Kisut, kisut huh? tuh kusut. Kisut, kisut yang kalau mau masuk dari kamar mandi uh. ada kisut. Keset, Bu. <laughs> Keset. Keset tuh yang dulu itu loh buat dengerin musik. Bodo oh mungkin ini kali ilang. mengkerut ya kita ngomongin pantat <laughs> kisut tuh apa ya gara-gara porkelo udah, nih udah ini udah udah uh, udah tinggal kulit doang <laughs> ini. aku ngubayangin lagi <laughs> agak jijik ya ngeliat maksudnya <laughs> ah. untuk kamu belum kenal ya <laughs> nanti kalau kita ke Solo <laughs> iya. kenalan aku bilang nah ini si pantat kisut gitu ya nah, <laughs> tapi syukur-syukur pantat kita belum ada yang kisut tapi normal lah sayang pantat kisut daripada udah tua pantat kayak baby <laughs> Iya Loh, sih, iya sih. Lucu lagi gak sih? Iya sih. Iya kan? Pantat gak kisut kalau kita, cuma bisulan aja. <laughs> Kebanyakan telur. <laughs> Pandemi lagi. <laughs> eh tapi telur kan sehat. Maksudnya telur sehat uh, inilah ini lah ya. Tergantung telur. Telur apa dulu? Enggak, telur berapa banyak telur? Belum selesai ngomong. Oh. <laughs> Kalau kebanyakan yang gak sehat Iya bener Bener, bener gak? Bener memang Biasanya dua itu cukup Kenapa harus dua angkanya Bu? <laughs> oh iya emang dua Kalau ceplok telur duanya. dua kan kenyang ya iya. Kalau satu kurang Pas kan mm -mm. Kalau tiga kebanyakan Betul Aduh emang dua tuh top <laughs> Gila dia Deswari Ketika nafas aja bikin gendut <laughs> Ngetubuh nafas bikin gendut tuh gimana? <laughs> gendut <laughs> meledak nama kita. Aku juga baru tahu kalau nafas itu mengandung lemak <laughs> dan kalori ya. Ini Aduh. pasti pintar sekali nih. Hilar ini seorang profesor <laughs> jangan-jangan. Aku tahu tapi sih sebenarnya. Ketika <laughs> nafasnya saya bikin gendut karena memang uh, ketika tambahnya umur mm -hmm. bertambah umur mm -hmm. ya. Aku nggak tahu kenapa tapi memang secara uh, teorinya mm -hmm. kita itu gampang gemuk. Karena metabolisme mungkin. Nah iya, metabolismenya semakin jadi, tidak baik. organ-organ dalamnya juga sudah iya. kisut. Sudah kisut, kisut lagi. Kata-kata ini pakai kisut lagi ya. Jadi ya gitu. Kalau misalnya, biasanya kan kita makan porsinya segitu. Tapi entah kenapa aku jadi tambah. You know, tambah gampang gemuknya gitu. Iya, iya, iya. Memang, memang. Karena memang kalau kita juga udah nggak seaktif dulu juga. Kayak misalnya Tisha deh, kamu lihat deh. Dia kan nggak bisa diem gini-gini mulu kan yeah. gitu Aduh <laughs> ketawa anaknya. Nah sedangkan kalau kita kan lagi kerja gitu ya di komputer atau apa kurang-kurang gerak lah gitu. Kurang Kecuali gerak. Jadi DJ kita lumayan gerak. Cuma hmm. kan ya tinggal cuma. Tapi. Ngap, tapi udah Ada juga, juga yang garam. udah olahraga, udah fitness, segala macem. Tetep loh. Makannya benar. Jaga makan. M mungkin ya iya. makannya. Itu bisa sih, bisa di ini sih. Apalagi kalau udah yang bakat gemuk, tuh biasanya memang susah banget untuk dijaga gitu loh. Hmm -hmm. Gitu. Jadi bagusnya apa makannya tuh? Makan, makan biji-bijian <laughs> ya, yang pasti harus ke ini sih, ke apa ahli gizi ya? Ahli gizi oke, okay. uh, I think so baru baru bisa ini ya kita harus makan apa yang bagus ini seumur sekian terus harus olahraga tuh bagaimana soalnya kan olahraga kita juga kalau semakin tambahnya umur semakin banyak penyakit juga nggak bisa terlalu berat mungkin nah itu semuanya harus konsultasi Iya iya. ya Gitu. anyway lanjutin dari nasi Bakare minum kopi baru dua seruput udah bengek Anda berarti harus ke rumah sakit nih kalau udah begini Agak serem ya. Sesekali, sesek, sesek napas, sesek nafas. asam lambung naik. Asam lambung. Asam lambung. Atau hati-hati jantung. Oh iya, gak sih? iya. Kafein kan, dia hmm. bikin bikin jantung cepet berdetak kan betul itu aku sampai jadi gitu jadi ikut kerasa juga ya iya, aku iya. pernah ngerasain sih kayak gitu kayak kalau misal kopinya terlalu strong pasti asam lambung asam gitu. lambung naik tuh oh, jadi iya, iya. napas jadi ngap betul, karena kan betul, betul. asam lambung naik itu bisa mempengaruhi pernapasan. Kan, pernapasan juga dari Christian Su uh, underscore Sujanti yeah. berat badan sudah tidak bisa turun seperti dulu lagi baru tadi omongin kan terus yeah. rambut warna perak tiba-tiba muncul baca tulisan harus agak dijauhin HP atau bukunya Gini jadi, ya itu memang tanda-tanda kan penuaan sih. Handphone. Baca gini. Ini, <laughs> ini kalau papa kalau papa nonton. Oh kalau papa nggak hmm. gitu. Papa gimana? Kalau papa gini deket. <laughs> ada ada yang deket. Ada yang jauh. Ada yang jauh. Ini plus berarti kalau jauh. Eh nggak ini plus. Ini hmm. minus. Eh tahu deh. Iya yeah, benar. Nggak apa-apa selama baca handphonenya nggak begini nih. We. We, itu ada yang diumpetin Itu selingkuh. Tuh. Itu selingkuh. <laughs> ya, masih begini-begini mah enggak apa-apa. Ada lagi di channel underscore zoom. Teman-teman semakin mengerucut dan ketahuan yang ada saat kita suka dan duka. Jadi hmm. temennya gini ya langsung. Sayang semuanya nggak perlu kamu gambarin gitu loh. <laughs> Temen mengerucut <laughs> ada manusia bentuknya kerucut gitu ya. Jalan-jalan gitu kerucut gitu. <laughs> Kalau aku sih teriak <laughs> yang <laughs> teman-teman okay. semakin ngerucut. bukan berarti bentuknya kerucut teman-teman bentuknya kubus jadi kubus <laughs> gitu, aduh, aduh, oh, tapi ini bener, <laughs> <laughs> mm -hmm. teman-teman semakin ngerucut dan ketatau. Oh, aku jadi pikirnya dia jadi kerucut bentuknya kan sekarang kita lanjut aja uh. deh dari mana si kerucut yeah, ini, iya. <laughs> nah, tapi itu bener sih mm -hmm. Temen yang ada bener-bener jadi kerucut <laughs> temen yang yang cuma ada pas seneng-seneng itu benar banget. Ah oh, iya iya iya. Iya yeah, kan. Kalau seneng ada, kalau oh, susah, kalo susah ngelang. kabur. <laughs> kabur, ninja jadinya. Ngebawa oh ini dari Cikita Medi bukan? Cikita Tagen ya <laughs> gitu lah. Cikit cik cikit tita. Cikitita. Cikitita oh, Agen. Cikitita. Cikitita. <laughs> Aduh, <tuk> ini sama orang dimain main-mainin ya. Tapi emang bener, <tuk> aku agak susah bacanya. Sorry, sorry, ini masih ke bawah, masih ke bawah uh, si kerucut. Ngebawa jokes SpongeBob di kantor, terus krik krik. Mereka nggak ada yang ngerti. By the way, gue yang paling muda sih ada. Uh, Kalau misalnya pun kamu sekarang jokes SpongeBob sama kita kita juga nggak ngerti. Doesn't mean that we're old. Iya, benar-benar. Jokes SpongeBob, SpongeBob itu seperti apa sih? Makanya. Coba di Google. Aduh Spongebob, kamu kok belum bangun? Hah, mungkin aku inget tiduran dulu, Patrick. Oh begitu? Kri-kri-kri. Terus ah, iya. di kantor lagi. Iya. Di kantornya, iya jelas kayak, apa sih lo? Iya gak sih? Iya, iya udah Aduh, Cikitita, Cikitita. Tapi enak loh namanya loh, Cikitita. Tuh. Asik Keren ya namanya ya. Ada iramanya ya. Next, dari cintia.dp17. Temen gue udah pada nikah semua. Berarti dia belum dia belum nikah jadi kenapa sendi... merasa tua tapi harusnya nggak merasa berumur dong tapi dari tulisan 17 mungkin umurnya baru 17 <laughs> jadi wajar Sintia DP 17 nih masih 17 tahun umurnya Iya bener juga ya Jadi kalau pada nikah ya udah nikmati dulu nikmati masa, masa kesendiriannya karena begitu anda sudah menikah dan punya anak waktu anda akan banyak tersita <laughs> Ya yang jelas waktu kita itu semua buat anak-anak, mm -mm. gitu, sama buat pasangan kita Betul. juga. Kalaupun ada waktu ya buat pasangan. Kalau me-time itu udah mm -mm. prioritas yang kesekian lah. Betul. Kalau masih pengen ego tinggi, mm -mm, ya, ya, masih, pengen seneng -seneng, seneng. masih pengen seneng-seneng, masih uh, pengen foya-foya untuk diri sendiri, mm -mm. ya udah, ego masuknya tadi ya, ya udah, aja dulu. Single, dulu, single aja dulu. Tapi ya. kalau udah, gue udah berkeluarga, gue pengen berkeluarga. Gue pengen punya anak, gitu. ya Udah udah harus mengorban karena namanya ego. Iya. Yeah. Dan kalian harus tahu, misalnya yang masih single-single belum nikah ya, kalian tuh harus ingat bahwa pernikahan itu tanggung jawab yang besar banget, gitu. Bukan, oh gue nikah, gue jomblo, gue sedih. Enggak juga, gitu. Mm -mm. Jomblo juga bisa kok dibawa sedang-sedang aja. Disyukurin aja sih, menurut aku. Karena pernikahan itu juga membawa masalah yang baru, gitu. Nah, masalah yeah. yang baru itu ya... Uh, bukan berarti itu harus takut nikah enggak juga gitu loh kita sendiri juga ada masalah gitu yeah, kan betul. tapi ya maksudnya pernikahan itu bukan suatu jalan keluar dari suatu masalah misalnya aduh gue ngerasa sendiri berarti gue harus kayak harus nikah nih kayaknya yeah. biar gue happy enggak betul gitu loh kamu menikah karena kamu mencintai orang itu dan kamu yakin dengan orang itu and you wanna spend the rest of your life sama orang itu betul Gitu itu Bukan karena lo kesin, uh, ngerasa sendirian. Bukan karena lo ngerasa sudah umurnya. Bukan, bukan lo ngerasa bahwa uh, tuntutan dari orang tua atau tetangga, <laughs> ya kan? Kalau Indonesia hmm. kan banyak kan gitu, duh tetangga gue udah ngomongin gue nih, aduh ini uh -uh. kampung gue udah ngomong, no. Aduh, gue kalau kawinan udah disuruh nikah nih, hmm. jadi udah harus nikah. Hmm. 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 Gitu, biasanya. Iya. Oke. Okay. Ini dari baby underscore Sandra, ketika mau manggil anak pertama, tapi yang kusebut semua nama saking sudah banyak anak <laughs> aku juga oh, gitu. Ini kayak mamaku nih. Oh iya iya. Mamaku kalau manggil aku kan uh, namanya semua sama adik-adikku disebut. <laughs> semuanya. Kamu nggak datengin mama. Dimas mah. Dimas gitu. Mamaku juga sih tapi Tapi kalau aku tanya sama sila, mama, be, Beri Beri-beri ah, yang mana sih, Ma?" Ya kan benar kan? Tapi kalau aku tanya sama mama itu karena mama waktu manggil kamu, Mas, ingat semuanya, semua anak-anak mama. Jadi Wah, jawabannya. tapi enggak loh aku aja ya uh, kan sekarang Nile sama uh, precious kan sama papanya kan aku kan kayak gendong jurum gitu kan kan dia kan uh, anak laki gitu ya. Hmm. ya. kadang tuh aku mau panggil jurum tuh Nile loh hmm. padahal Nile tuh lagi gak di sekitar aku gitu iya hmm. kan dan maksudnya iya kangen kangen iya tapi kan gak yang terngiang-ngiang gitu, gitu enggak ya. gitu cuma saya lagi biasa aja tiba-tiba kayak mau manggil jurum nael loh kok jadi mm. nael gitu aja memang kayak gitu sih kayaknya yeah, memang yeah. terjadi pada setiap ibu-ibu deh. Iya. Yeah. Tapi kalau kamu nggak? Aku ya puji Tuhan. Uh, Berarti masih... mungkin emak-emak doang kali begitu ya? Mungkin. Mama aku gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Kamu nggak gitu. ya, manggil aku dengan nama laki-laki lain? <laughs> Itu bahaya. Iya <laughs> kan? <laughs> 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 serem. Ih, serem lah. <laughs> Upayas. 2108 manggil satu orang disebut semua nama Bersama. anggota keluarga ini ini lebih parah lagi satu tadi anggota anak keluarga jadi kalau kalau... Ini, kalau sekarang aku mau manggil kamu berarti mama papa Tisha Jerome Dimas <tisya> Baru. panjang ya bu ya apalagi kalau anak-anak kita kan banyak ya <tis> oh, ternyata, oh iya, semua anak-anak <tis> sebutin satu kakak tuh disebut semua <tis> Di Nova. Suli, kebanyakan nita nita anak Nita apa sih? Uh, ini kayaknya uh, kayak ngomong gitu loh uh, gendong oh, kayaknya. Iya, 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 Terus sama. pinggang sakit sama. Uh. <laughs> sabar bu, sabar. Bu. Tenang bu, tenang. Sama gitu. Tapi yang bener ya. Mau nyusuin, mau bangun, mau bangun pagi kayak, mau apa? Ayo deh kan gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan, gitu. bisa bisa dimulai tapi kalau udah gendong, ampun, aku ampun. Tapi gak ini sama. ada ada Nova nih ada yang gak lengkap nih. Apa tuh? Anaknya umur berapa dulu? Oh iya. Mereka kan Nita betul, anak juga. terus pinggang sakit. Anaknya misalnya umur udah 15 tahun. <laughs> ya wajar pinggangnya sakit digendong. Berat, Bu. <laughs> nah, harus dia jawab enggak apa bukan 15. Berapa? 52. <laughs> <laughs> itu mah bukan anak namanya, Bu. Udah bangkotan itu. Anak anak ini ya. ini yang baca. Veroni, kamu kasih aku namanya unik-unik ya. Veroni Chai, Veroni Kai, Oh, oh, Veronica, Veronica Ika, gitu aja kok susah. <laughs> Veronica Ika satu ya, apa nih pin pin ATM? <laughs> pin BB. Pin BB, <laughs> gue. <guluh> pin <guluh> BB ya berarti anak-anak zaman dulu nilai milen anak-anak milenial sekarang kerasain BB nggak sih? Enggak ya, hmm. di siang enggak ya, ya iyalah. Kayaknya generasi Z mereka kan kita yang milenial. Iya milenial masih lah ya, masih ya. Ketika gue duduk kelamaan pas mau diri, pinggang gue sakit. Mm -mm. Sama. Terus dari Dinda Mustika 02, temenan sama Koyo tiap malam. Jadi lagi malam-malam gitu kan, bengong-bengong. <tuk> terus, yuk! <"Yok>! Ngapain lu sini yuk, sini yuk. Koyo, sini. Main gitar bareng, <tuk> ya kan? ngopi bareng, <tuk> bukan, main karambol koy. bareng, Koyo. Koy. Koyonya Koyo ya kan? ditempel sini yang bukan main gitar Lain, temen -temen, bareng. Kan sama Koyo temenan mah koyo nih itu kan suatu expression gitu oh ya. iya 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 <laughs> ya, kok gini kayak ya? kamu ya gua gambarin ya yang kerucut <laughs> tadi <laughs> ini yang mm -mm. ini serem ya real sun samat kalau gerak tulang-tulang sendi pada bunyi mungkin kamu terminator <laughs> bunyi gitu lagi ya. bukan krak tapi Iya dia kan gak jelasin bunyinya gimana Dia gitu. cuma bilang bunyi doang huh? Dia cuma bilang bunyi doang Iya makanya bunyinya jangan gitu Terobokop <tuk> kan Aduh big bohai, Wish. ketika duduk lama Susah berdiri Oke okay. Berarti ini perlu kalsium nih atau memang lagi mager aja Duduk kan udah lama nih Aduh enak Males berdiri aduh. Aku sakit berdiri gitu ya Kita Males. semua mengalaminya kok Udah tiduran lama aduh. sambil main handphone Untuk berdiri tuh kayaknya Aduh nanti dulu deh ya kan Enggak, <laughs> aku enggak Enggak mau Masa sih? Tuh Mami Snowy tuh komen apa tuh ya Wih Mami Snowi. Udah mulai gak kuat malam-malam motoran Wih anak motor nih Udah <tuh>. udah mulai gak kuat begadang sampai pagi Udah susah baca teks di TV satu lagi Banyak. udah mulai suka terong balado. Oh huh? itu salah. <laughs> itu salah satu. Salah satunya ya. Tanda-tanda kita sudah mau menua ya. Sudah mulai suka terong balado. Aku dari dulu suka terong balado loh dari kecil loh. Berarti kamu dari kecil udah tua. Udah bakat tua ya. Udah bakat dibilang orang tua ya. Padahal dulu benci banget sama terong balado. Heran lihat nyokap sama nenek kok demen banget terus mereka bilang akan tiba masanya. Terong balado jadi favoritmu. Dan bener dong. <laughs> Eh, terong balado tuh enak. Berarti itu kutukan keluarganya dia tuh kalau udah tua suka terong balado. Aku juga sebenarnya baru suka terong balado Adoh, jadi baru. Lapar. <laughs> enak Baru tahun lalu baru ya setahun iya. lalu tuh. Iya. Tadinya kayak terong enggak enggak terlalu suka. Gak memang. terlalu suka hmm. ya. Kenapa, Kenapa ya? ya? Padahal banyak loh orang-orang orang luar juga orang bule juga suka terong balado. Eh terong balado. Terongnya sih eggplant kan mereka nyebutnya kan. Iya iya eggplant. Aku, aku juga, sering tapi liat. aku memang suka terong sih sekarang. Terong, nggak apa-apa sayang, asal jangan terong-terongan ya. <laughs> Aduh, tiati mugiarti commented. Ketika turun dari angkot kepala pusing dan sampai rumah minta kerokan. Karena angkot gitu kali ya. Apa? <laughs> Nyam, udah gitu nyamping kan dia. Cinere kandol, cinere kandol. <laughs> udah gitu kan nyamping <laughs> ya. <laughs> dia kayak mual gitu. ya wajar kalau begitu kamu pulang-pulang pusing -pulang capek minta kerokan ya orang capek kan gelandutan terus bukan bukan hey! bukan dia bukan kenek bukan bukan bukan, bukan dia bukan, oh, dia naik doang terus apalagi mungkin apa nam iya Porky porki juga borky. ikutan porki dan mungkin belum lagi ditambah orang-orang yang mungkin ada bau badan di situ itu bikin pusing gak sih pasti iya iya ya, ya. ya, 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 ya. ya tolong dong yang bau bak merasa ber gimana ya masa badannya bau di angkot gitu ya ada benda kecil segini namanya deodoran tolong deh beli satu ya. aja deodoran berapa sih emang Enggak tahu sih nggak tahu berapa ya. ya aku sudah lama <laughs> beli. kan dibelin kamu eh iya, kalau benar, deo benar, 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 Tuh benar. ngomong deodoran lalat lewat <laughs> lo kamu enggak tahu itu di kamera hijau-hijau <laughs> Ada asap-asap hijau Aduh, aduh, dari aduh. DWC the, ini apa Jakarta Ajak. warehouse? Crojek Crojek 1188 DWC 1188 C, uh -uh. kuat begadang lagi C, hmm. d okay, Begadang <laughs> jangan begadang. Apa itu bener tuh. Grasi OCT uh -huh. Oke yep. Nongki di luar kudu pakai jaket kalau enggak meriang masuk angin. Mm. Ada dulu motor-motoran hujan malam-malam ke Bekasi Puncak aja di barbarin, anak hmm. motor hmm. lagi nih. Uh, ya itu terjadi biasanya itu karena semakin kita menua, imun tubuh kan semakin gak bagus. Yeah, Jadi bener. bukan sebenarnya kan. Uh, harus pakai jaket karena bisa masuk angin anginnya masuk win enter win enter gak ada yang namanya masuk angin adanya juga uh, kondisi kita di mana imun tubuhnya lagi turun sehingga ada yang namanya uh, asam lambung naik jadinya hmm. seperti kayak ibaratnya kayak kayak Masuk mual, angin, kayak mual, gitu segala tapi macam. itu nggak enak banget sih mm -mm. asli. tapi kamu pernah nggak sih dulu waktu kecil? ya ini mm -mm. waktu kecil main di depan kipas angin, mm -mm. kan itu suka ah gitu kan suaranya mm -mm. kan ya gitu kan, dan mm -mm. abis itu mual. <laughs> aku nggak pernah begitu sih. kamu anginnya kamu apain? <laughs> nggak, Dia kan di depan kipas angin itu oh. aku nyanyi. Oh nyanyi ya. Oh, apa My heart will go on and on gitu gitu kan. abis Absurd itu kecil abis itu keringet dingin terus semua. <laughs> <bener. laughs> Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah enggak? Kamu jangan, jangan kipas kipas, kipas kipas angin ini, kipas angin dufan. <laughs> yang ada, ada airnya itu. Enggak, enggak enggak, enggak, ada. Kipas angin biasa. Coba buat kalian, aku yakin pasti ada juga deh yang ya. ngalamin sama kayak aku. Coba komen di bawah. Nanti aku pengen tahu siapa yang sama kayak aku. <laughs> untuk mencari-mencari ya. mencari uh -huh, Untuk mencari sekelompok, bolo. <laughs> teman sekelompokan teman. sama kamu ya iya, sekelompokan <laughs> jangan, jangan kamu bikin komunitas lagi ntar <laughs> Aduh. Apa nih, ada lagi nih dari Levita Pita. Dia sadar kalau sudah tidak muda lagi, kalau makan sate kambing tiga tusuk pusing pala. Oh, <laughs> kayak siapa yo? <il>? Kayak aku <laughs> <laughs> itu kan karena darah tinggi ya. Jadi, atau kolesterol? Kolesterol bisa jadi, hati loh, itu jadi ada baiknya kalau kita ngecek ke dokter. Kolesterol Setelah <karena> kolesterol. pandemi, <laughs> karena ngecek darah ke dokter itu mahal. <laughs> <laughs> iya sih bener sih. Atau beli alatnya aja. Kalau emang udah ya? sering, kalau udah mulai sering kayak gini kan beli aja. Apa namanya buat darah tinggi tuh? Oh iya iya iya. Iya kan. Omron iya. Omron itu, itu juga gak murah sayang. Iya, iya sih. Iya kan. Iya, iya sih. Iya. Gak apa-apa lah invest oh, lah buat iya, apa -apa. anggota keluarga. Buat sebelum... Iya kan buat ngecek papa, mama, gitu-gitu. Nah, ini nih sekarang dari Poppy Sofia, Pop, pop Sofia. Sofia ya? Pop Sofia kan so, kalau pop, kalau pop, kalau oh, rock. <laughs> rock Sofia. Tapi dia pop yang rock <laughs> Oh, dia rock. Gayanya <laughs> rocker banget. Gaya, rocker, ya, rocker, rocker gayanya. Asik, keren gayanya, asik. Kepala kena semprot AC dikit mendadak pusing. Oh, iya 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 iya. Kalau yang aku tahu kan si Popi ini dia juga masih siaran kan. Heeh. Nah, Jadi oh pasti iya. iya. Dia kayaknya masih siaran tapi aku kurang ngerti di mana. Kurang ngerti di mana. Cuma aku sering liat story-nya dia masih sering siaran gitu. Oh. Terus aku jadi ingat kamu kan kalau kayak gitu bukan AC-nya nyentrong ya kalau di ruang siaran. <laughs> <gini>. nyentrong. Iya <laughs> sih? <laughs> nyentrong banget dah tuh AC kena pala gua dah. Nyentrong banget dah. Oh, sayang. <laughs> nyentrong. <laughs> Yang perut dia bro Iya pokoknya kalau kena kepala pusing ya <laughs> Emang kadang AC Emang gini kalau ruang siaran tuh harus dingin Karena kalau misalnya nggak dingin Mixer sama komputernya bisa jebol hmm. Kan dia nyalanya 24 jam Jadi ya itulah yang terjadi Jadi, Jadi memang harus memang Itu har tapi dingin banget ya Kenapa? Dingin banget ya Hmm, Bayan <laughs> Memang harus dingin sih, ruang siaran tuh memang harus dingin <laughs> Aduh, si Mama Jun nih Lucu banget anaknya, si Poppy As Lucu? Mm -mm. Dari mana nih? Kamu aja deh. Dari Alexandria Kristi. Kalau ada yang broadcast lock. Broadcast locker. Locker, lowongan kerja. Oh, lowongan kerja. Uh -uh. Syarat locker itu usia max itu 25. Eh, baru nyadar udah 33 tahun, guys. <laughs> Sama olahraga nih baru 5 menit udah keok badan. Lowan Mungkin kerja. karena tidak biasa olahraga kali ya. Nah. Kayak aku juga kan udah Gak biasa olahraga jadinya begitu. Iya, makanya aku mau tunjukin nih sama kalian nih, ya kan? Ini kedua orang ini wanita yang berumur 74 tahun. Aku dapat dari Instagram ketikan.motivasi. Eh, hmm. uh, jadi ada yang seperti itu, sambil di wheelchair ya yang kayak gendut gitu kan. Hmm -hmm. <coughs> Obesitas sedikit mungkin ya. Terus ada satu lagi yang fit gitu loh jadi memang benar-benar pilihan ada di tangan anda kalau menurut aku olahraga itu memang harus rutin memang harus benar-benar didisiplinin gitu loh dijadwalin mm -hmm. banget mm -hmm. disempet sempetin supaya kita memang terbiasa dan badan kita fit gitu selain itu ya tadi itu yang kita omong jaga makan jaga makan juga gitu jadi kalau misalnya keok aku pun kalau olahraga tuh uh, dari dulu pun ya nggak sekarang dulu mm. pun kalau olahraga uh, masih muda tuh ya keok juga kalau nggak rutin gitu. Tapi kalau udah rutin dan ee, apa namanya? lama-lama ke depannya jadi tambah kuat. Hmm. Gitu. Kamu dulu olahraganya apa? Yang lempar cakram. <gativah> apa? Terus <Olimpilisik>. aku <coughs> aku gini, apa sih uh, olahraga Smackdown. Kamu? Gulat Ibu ya. Bu, ya. Gulat. Ngeri banget. <gativah> apa sih sang olahraga kamu tuh yang biasa sering kamu rutin? Aku cuma biasanya lari terus sama uh, yang kayak uh, fitness fitness tapi yang kayak angkat beban sendiri gitu loh, bukannya fitness. Angkat barbell gitu. Gitu. Iya. Gitu. Oh ya? Enggak, enggak yang ke atas gitu, tapi untuk pembentukan misalnya uh, bokong, pembentukan paha. Oh iya gitu. emang ada yang itu programnya ya. CrossFit. CrossFit. <coughs> gitu. Sama aku pernah lihat video kamu, kamu tuh olahraga yoga, tinju-tinju, Muay Thai. Tuh. Muay Thai juga, uh -uh. Muay Thai juga ya. Udah berapa orang yang kamu patahkan hidupnya? <gak> enggak lah, ngaco. Oh, enggak ya, enggak ya, enggak enggak. Namanya enggak. juga olahraga sport kan, apa, apa namanya? Muay thai itu kan enggak harus melukai, tapi justru melatih kebugaran tubuh. Tapi iya sih, memang mereka tuh sangat, sangat melatih kebugaran, kebugaran tubuh. Mm -hmm, bener, 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 -bener. Gitu bagus tuh, muay thai bagus. Aku pengen sih ikut muay thai nanti. Tapi itu seru, itu capek banget asli. kadang kadang tuh kalau misal bukan kadang-kadang, kalau kita nggak terbiasa, oh my god, tuh berat banget loh. Apalagi kadang-kadang mereka bilang, oke, ini pemanasan ya. Terus pemanasan satu jam. Setelah pemanasan, oke, kita baru ke intinya. Dan itu setelah pemanasan aku udah keok duluan. Udah kayak gue nggak Tapi justru itu yang bisa bikin badan jadi fit, ya kan? Karena terbiasa dilatih keras, akhirnya begitu kita menjalani apa namanya hari-hari tuh gak kan jadi terbiasa Betul. gitu loh kan mm -mm. oke ini ada lagi masuk nih di instagramnya Sila mm -mm. gue pada akhirnya gue sadar ternyata gue udah nggak muda lagi ketika dulu murid aku sepinggang ini dari Cadi Zahpu sorry ketika dulu murid aku sepinggang aku dan sekarang aku seketek mereka <laughs> dan dapat undangan mereka nikah wah wow, wow, gitu. seorang guru nih Terima kasih. Pasti ada rasa di mana uh, anak-anakku sudah nikah. Ada rasa bangga juga ya. Kalau jadi guru kan yeah. uh, nikmatnya menjadi guru tuh adalah ketika anak-anak uh, yang dididik dulu murid-murid tuh inget mm -hmm. terus. Mm -hmm. Jadi nah, ini dulu yang bandel nih atau iya, yang pinter nih? Gitu semakin ya? mereka semakin lihat mereka grow up jadi dewasa gitu terus nikah itu ada rasa di mana? Terharu bangga pasti. Kalau jadi guru tuh gitu tuh. betul, betul. betul. Ya ada dari bunda Ranai. Aku menolak tua sil, sama. <laughs> Kalau misalnya menolak tua, biasanya jiwa jadi muda terus. Betul, betul. Ya enggak. Betul. Tapi bukan menolak tua yang terus jadi nggak tahu diri gitu, terus jadi melakukan hal-hal muda yang nggak pantas kita lakukan ya gitu ya enggak sih? Betul, mm -hmm, betul. Kayak, <laughs> kayak yang enggak pakai mikir misalnya gitu kan? Yeah, Jadinya yeah. lucu gitu orang tua begitu. Cuma ya sama, aku juga menolak tua dengan cara ya olahraga, uh, apa namanya masih, ya, masih musik, ya? masih accept sama sesuatu yang baru yang anak muda suka kayak misalnya non nonton film mm -hmm. yang baru-baru baru. update musik baru fil ya film dari udah uh, pakaian fashion? Ya, fashion, fashion fashion masih ngikutin, itu pun juga kalau mungkin kalau laki ini ya kalau perempuan ya lebih diredain sedikit. Mm -mm. Kalau aku juga sekarang udah nggak nyaman. Ya kalau crop gitu misalnya kalau manggung beda ya. Mm -mm. Tapi kalau misalnya untuk hari-hari aku biasanya ya gitu lebih nyaman juga kaos, yeah, yeah, yeah. jog apa jogger sama Betul. apa namanya sepatu high heels Saya aku sekarang udah nggak pernah pakai guys. Pakai sport shoes. Spoke gitu. Iya Bukannya kamu kan lebih so, suka pakai sneakers memang. Iya bukan so muda, tapi memang jadi lebih nyaman. Iya karena high heels kan menyiksa ya. Menyiksa banget. Ya. <laughs> Makanya kamu juga udah stop ya pakai high heels ya. <laughs> Jangan gitu dong, bawa ntar ketahuan <laughs> deh. Ah, sebel. Anyway, um, ngomongin soal fashion juga ya, uh -huh. karena aku juga sebenarnya lebih suka pakaian-pakaian yang casual gitu, uh -huh. yang streetwear, streetwear, sneakers gitu, daripada formal. Kalau aku gitu, aku lebih suka banget. Aku juga koleksi sepatu-sepatu, ini kan sepatu-sepatu sneakers kan. Ya amin, karena kita masih kan. cocok lah. Kita masih belum yang kayak berumur banget. We're still 30s. Loh, gak apa-apa, gak masalah lagi. Banyak banget di... Kalau iya aku, ya, sih. walaupun iya sebenarnya udah berumur tapi masih iya. pakai streetwear atau masih pakai masih koleksi sepatu-sepatu basket lah, keren sepatu sneakers, masih malah keren ya. banget. Jadi kita ngeliatnya justru masih apa namanya uh, muda terus nggak tahu. Betul, kayak Pharrell Williams. Iya. Pharrell Williams udah tua loh. Betul, betul, betul. Aku nggak tahu precise nya umurnya berapa tapi kita ngelihatnya dia kayak muda terus karena bawaannya ya, jiwa fashion muda. Fashionnya, jiwanya diisi dengan sesuatu hal yang membuat dia uh, selalu young gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Ada lagi? Ada. Ini dari siapa nih? Sai Simbem Oke, okay, komen. Lihat Leticia udah mau umur 11 tahun dulu tahun 2010 nonton acara gosip Tisha baru lahir masih pakai seragam SMA. Dianya masih pakai seragam SMA. Iyalah hmm. Tisha ya. sekarang udah mau gadis ya kan. Tisha tuh cepat gedenya. Iya. <coughs> yeah. Cepet banget. Aku aja uh, sekarang aja ngelihat kalau Misalnya lagi duduk di meja makan berdua, sama Tisha kan kita sering ngobrol-ngobrol gitu ya, Tisha ya? Mm -mm. <laughs> Tisha di sini. Kadang tuh aku ngelihat kayak, wah Tisha, kayaknya sudah besar ya sekarang, makin besar ya. <laughs> Ada aja pasti aku yang mikir, makin lihat dewasa cara dia bicara, cara dia uh, apa, kita kan bisa tahu ya cara iya, dia gerak-geriknya tuh. Menandakan kalau dia udah dewasa, dewasa uh, remaja. Remaja, menuju remaja, menuju remaja. Ini dari Amoreza Lili, lihat KTP. Iya <laughs> bener. <laughs> lihat KTP set... Li, tuh, anjir gue. <laughs> <laughs> iya. <laughs> aku tuh paling jarang lihat KTP. Jarang ya? Selain foto di KTP juga. Iya gak sih kalau iya kita lihat foto iya KTP sih. pasti selalu ada. <laughs> Ini Tapi ada aku lagi. paling jarang lihat KTP kecuali ada...

jadi sampai saya kepikiran di di otaknya itu karena dia sering ditilang, guys. Biasanya kalau ditilang itu kan mikirnya, aduh gimana cara yeah. gue uh, ini nih ke misalnya ke pengadilan atau gimana yeah, yeah. supaya nggak diambil. Ini mikirnya, udah gue udah. Udah tua udah ya. Tua. Gua. <laughs> Sudah tua. Ya. Gimana coba? Aduh. Semangat semangat. Semangat. Biarin aja. Tua itu hanya umur. Betul. Umur mateng. <laughs> Patal. Tapi sebenarnya jiwanya muda gitu loh maksud aku. <tuh> betul, betul. Tua itu cuma angka maksudnya. Ya enggak sih? Bener. Angka misalnya 40, 30 ya itu cuma angka. Justru 40 seksi lagi ntar lagi ya, Seng. <tuh> aku sih enggak <tuh> berpikiran gitu sih. <tuh> Lanjut. Agnes 9202, ketika gue di mana-mana dipanggil ibu, kawin aja belum anjim. Iya <tuh> <tuh> iya 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 iya. Iya iya iya. <tuh> ya, ya, ya. Kawin aja belum dipanggil ibu ya ibu. Emosi, sabar bu, sabar eh. Dia kayak tahun 92 nih lahirnya nih Aku Tidak juga di, aku juga sering loh sekarang dipanggil bapak Ya kamu memang udah bapak-bapak Emang kelihatan bapak, ya, udah kelihatan bapak banget Dulu waktu aku muda Aku dipanggil dek itu tersinggung Dulu ya waktu sama, muda, bener gak? Iya bener, -bener. Dek Kayak pengen cepet-cepet dewasa gitu pengen ya. cepet dewasa Aku kayak, kenapa sih lo panggil gue dek? Gue udah gede kali Sekarang? Begitu gue udah gede dipanggil pa. bapak atau pak Emang gue udah kelihatan setua itu ya, <laughs> mikirin langsung gitu. <laughs> Tapi memang begitulah manusia ya. Iya, iya, aku iya. juga gitu sih dulu. Tapi awal-awal aku dipanggil bu, aku inget banget itu sama babysitternya uh, Nail tuh. sempet ada babysitter sekitar enam bulanan deh kalau nggak salah kan. Hmm. Uh, ya P PRT lah gitu. Hmm. Nah itu udah manggil aku bu. Nah itu pertama kali itu aku. ya wajar lah panggil kamu bu, kan iya babysitter sih. kamu. Kalau iya, sih mangilnya... iya, iya silah lah, lah. Kurang ajar dong. Woy, la Lah, <laughs> la, nih anak lu gimana, Lah? <laughs> gitu, Anda mungkin, mau dipecat ya, gitu. kan Mbak atau kan bisa kan. Oh iya bisa. Gitu. Tapi bisa. kayak I prefer Bu sih gitu kayak. Hmm. Ada satu kebanggaan kayak oh, gue udah dewasa gitu saat hmm. itu. Kan aku punya ya. Nail tuh uh, umurku 22 tahun. 22 tahun. Nah terus habis itu uh, ya udah akhirnya makin lama makin lama. Jadi kalau ke sini aku sekarang nggak tersinggung cuma jadi kayak udah biasa dipanggil Bu gitu. Hmm. gitu dari vxljy.ly Ketika aku belum eh ketika oh enggak enggak di, kita kita pakai depannya ya. Gue nah. sadar gue sudah tidak muda lagi ketika aku belum merit-merit, Kak. Sabar. Nah, sama yang tadi ya. Betul. Enggak, 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 sabar. Intinya adalah gini, jangan uh, kita selalu nge-push diri kita. Aku belum merit, gue harus merit. Jangan. Mm -hmm. Nikmatin aja dulu. Betul ya kan kita nggak pernah tahu karena jodoh itu datangnya kan dari Tuhan jadi kita mm. Tinggal pasrah aja, bukan berarti pasar, bukan berarti diam. berdoa, iya, diam dan tidak ngapa-ngapain ya. Karena kita dari, hangout keluar, jalan ketemu, open pada buru-buru terus nanti ujung-ujungnya cerai. Bener iya, gak sih? betul. Mendingan ya, pelan-pelan aja cari yang bener-bener, bener-bener pasti. Karena hmm. gini, kita kadang nih ada temen aku juga, dia itu merit karena Uh, dia merasa uh, udah umur, umur, terus ada juga yang apa namanya, dia ngerasa kalau gua ngeliat dia kayaknya harus gue married ini karena cantik lah apa, hmm, karena nafsu. nafsu gitu, atau nyari pasangan karena uh, pengennya yang perfect. Hmm. Benar nggak? Mm -hmm. uh, mereka nyari pasangan sesuai kriteria gitu maksud kamu? Iya, sesuai kriteria. Padahal sebenarnya langsung buru-buru. Iya, -buru. padahal sebenarnya ada jodohnya itu udah ada di depan mata kamu. Mm -hmm. Teman kamu, sahabat kamu mm -hmm. itu yang paling ngerti kamu, tapi kamu karena high standard. Ya, <laughs> ya, mm -hmm. <laughs> atau ya nafsu atau itu karena, kriteria, karena luarnya doang. Iya, luarnya doang. Jadinya itu dia nggak ketemu-ketemu mikir kita ketemu. belum belum merit-merit nih, belum padahal mm -hmm. sebenarnya coba lihat deh betul, yang betul, paling betul. sering nanya kabar kamu yang paling sering uh, yang selalu ada kalau kamu lagi sedih yeah. yang kamu selalu ajak curhat terus dia mau dengerin mungkin dia orang mungkin dia jodoh kamu betul kan tapi karena kamu terlalu nyarinya terlalu tinggi banget hmm. jadinya ya atau terlalu bertele-tele gue pengen yang beginilah begitulah iya. begini begitu ntar kalau udah merit juga begini begitunya udah nggak berlaku lagi betul <laughs> jadi kalau ya udah menurut... tinggal dalam-dalamnya aja hmm. yang lebih ya kalau cantik ganteng tuh bonus sih menurut aku mm -mm. Gitu. Cari yang cocok sama kamu Yang mengerti kamu apa adanya Yang mencintai kamu betul-betul hmm. Jangan karena dia kaya Jangan karena dia Sepertinya ya Ini zaman sekarang banyak banget Mungkin soalnya Mungkin jangan kaya lah tapi pekerja keras Kalau males-malesan juga Bener-bener ya, <toyor> <toyor toyor> pekerja keras pekerja Maksudnya keras. gini ada ya, sekarang soalnya uh, pola pikir orang-orang di era sekarang ini pengen instan, pengen sesuatu yang instan, semua serba era instan lah ya. Yeah. Jadi nyari pasangan pun pengennya instan, dan short, ada shortcutnya. Yeah. Gitu shortcutnya adalah dia udah kaya, udah mapan. Yeah. Ini harus di apa namanya menurut aku yang dirubah, karena kebahagiaan itu sebenarnya bukan karena harta, bukan karena dia kaya. Hmm. Kebahagiaan itu adalah ya, do you feel it, do you in love you yeah. yeah. lo bener-bener cinta nggak sama dia itu kalau misalnya dia kaya tapi lo nggak cinta lo maksain Iya. Yeah. baru aku mau bilang bukan berarti nggak boleh kawin sama orang yang kaya boleh-boleh aja kalau misalnya lo cinta mah kalau misalnya kalian memang punya story yang luar biasa ya gue head gitu yeah. Malah itu bonus kan betul, jadinya betul. kan gitu itu tapi, bonus tapi, tapi bukan itu menjadi satu patokan gitu lo patokan karena banyak banyak banget yang orang tuanya mengajari anak-anaknya. Kalau aku sih nggak hmm. nggak bakal kemudian anak -anak sama kalau laki tuh biasanya tuh ya kasar apa enggak gitu dari pacaran yeah. tuh sebenarnya kadang kalau ngomong kasar itu itu berarti udah tanda-tanda gitu. Tapi ada juga yang pintar menutupi sayang. Hmm. Jadi ketika menikah baru semuanya keluar duit. Yang soalnya abuse itu kan nggak cuma kekerasan fisik. Hmm. Verbal itu kan juga abusing itu mentally gitu dan itu hmm. wah parah banget. Mungkin nanti next time bisa kita bahas kali ya di bisa bisa, bisa. Ya. Takutnya panjang soalnya. <laughs> Oke okay, ini dari if Info underscore ombing Ketika aku melihat adikku yang kelahiran tahun 2000 udah lajang dan siap menikah Gokil, 2000 udah niap, siap nikah 2000, iya sih, gila ya Cepet banget, aku perasaan 2000 baru kemarin deh Kayak itu tuh New Year Millennium bukan sih? Yang pakai perak-perak zaman zamannya orang pada pakai perak 2000 2000 kan? tuh, aku Millennium aku itu Aku gak tahu ya, aku cuma di rumah tak kom net instan <laughs> Chattingan di MRC Aku masih umur 10 tahun pasti sih aku, tapi begitu aku apa namanya buat MiRC mungkin hmm. ada yang relate nih, <laughs> ada yang umurnya, iya. oh berarti di bulan segini nih, aku gitu. juga tahu MiRC sama Tau ya. Yahoo Chat waktu itu, Yahoo Chat ya ya aku tahun 2000 di chat rumah, room, chat room. <laughs> di rumah chatting sambil nunggu <laughs> kan katanya 2000 mau ada Yeah, Samping yang tapi aku tuh nggak tahu karena masih kecil. Uh, uh, tapi ternyata <laughs> tidak ada. Gitu. Ini ada dari butik bunga matahari. Ketika ngelihat berita ponari kawin, udah <laughs> nggak ponari. Tahu, inget? Tahu, ponari yang itu kan yang dari sweatnya. Yeah, iya. Yang, yang bisa menyembuhkan. menyembuhkan. Kan kawin. ada ponari sweat bilangnya Pokari, pokari. <laughs> <laughs> ini bisa menyembuh. Eh bisa menyembuhkan. Udah kawin ini. Udah nikah ya. <laughs> udah nikah. Eh ya, udah nikah udah kawin, pak. Iya. Udah kawin belum nikah. Ini ada It's Listar Sadi. Ketika lihat anak yang paling besar udah perjaka. Nah sama, kayak kita ngeliat Tisha. Mm -mm. ya, udah gadis dia. Udah, udah gadis, bergadis. gitu. Guys ini se -se Karin Sekarin nih, Sekarin 75. Ketika 75. anak gue lebih ngerti BTS dan TikTok. <laughs> Bener. Aku sampai sekarang males main TikTok. Kenapa? Ribet. Tapi kamu banyak loh video TikToknya. Iya sih cuma jadi ribet oh, edit, aja. Kalau misalnya editnya udah mulai aneh-aneh gitu ya. Iya. Ada Yosef Maria ya. Satu persatu anak mulai ngenalin pacarnya. Jadi mikir bentar lagi pada nikah terus punya cucu. Oh my god. Oh my god. Padahal kalau di gym di gunung nongki di kafe nggak berasa bisa tua. tua. tuh gitu. <laughs> Itu mungkin 10 tahun di atas kita kali ya. <laughs> iya. Nonton TV belum ada 10 menit, dari Arli Biru Ketiduran hmm. di sofa, tim yang nonton gue Dan ketika temen gue tinggal dikit Dan ketika temen gue tinggal dikit, oh ya Ini tambah. kayaknya relate sama aku nih aku <tuk> ya kayak kamu banget Kenapa ya, dulu tuh aku paling susah yang namanya tidur, tidur. Jadi, ya aku begadangan orangnya oh. Tidur tuh jam 7, jam 6 jadi, gitu um, Gak, I don't know, susahnya tidur, jadi Otak tuh selalu jalan gitu <tuk> Sekarang Begitu ngelihat YouTube, tidur. nonton vlog tidur aja tidur, ya. Dan tidurnya cepet Tapi tangan yang jalan ya. <laughs> jalan ke mana? <laughs> aku. Oh, meluk aku iya iya. <laughs> Ada dari Cilaka Kales Nih, orang Jogja nih. Tahun hmm. baru tiga kali bertuturut ketiduran Relate <laughs> terus. Relate <laughs> lagi. Tapi kan kita kan kerja Lately Iya ya, ya, tahun ya. ini kita kerja mulu. Ya, betul, dari betul. Erwin Cortes 17. Ini uh, aku syuting FTV bareng dia nih waktu itu. Oh. Masuk klub musiknya berasa kenceng banget. Kayak mau minta kecilin, kalau di cafe gitu kali ya. Iya, 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 iya. Mungkin klubnya salah nih, masuknya tapi semenjak klub Pantura nih. Aduh, pusing Gitu aja udah pusing tiri, Lumila, ini tiri, 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 Nah, uh, yeah. Mila, little Mil, dia 3 days hangover. <laughs> Minumnya sekarang. Heeh. Uh -huh. Hangover udah tiga hari. Hangover sih <laughs> bisa tiga hari ya, wow. Lama loh itu ya. Lama sekali. Ah uh, dari Angel Papilla ya. Heeh. Hmm -hmm. Commented. Taro bang di mana cari? Taro barang. <laughs> oh iya taro barang sorry. Taro barang di mana carinya di mana? <laughs> Aku. Tapi kali kamu yang baca kenapa relate sama kamu? Ya? <laughs> oh banyak yang relate ya ternyata. <laughs> Jangan jangan Lama-lama ketahuan nih umurnya. Masuk toko apapun dipanggil bisa dibantu Bunda dari Ai.Nurina. Heeh. Uh, uh. Bisa dibantu Bunda jawab kapan gua kawin sama bapak lo? Iya juga. Mana Bunda-bunda aja. Bunda-bunda. Kapan gua kawin sama bapak? Aduh. <laughs> Rapid copy ya. <laughs> iya Tapi ini iya. sedih di. Sedih sekali. Kamu. Mungkin ini harus disensor ya sensor aja deh. <laughs> Harusnya dat, di depannya ada tambah di ya, di ya sama katanya oh iya. in. <laughs> kalau nggak sendiri. Kalau nggak sendiri. Aduh, Aduh, ketika gue ngotot kalau harga naik angkot masih 200 perak padahal udah 5000 ribuan sekarang jauh ya dari udah Agustin. Naik naik nih, kamu. Colette. Naik angkotnya zaman zaman Jangan dia masuk ini. Time travel itu loh. Ya Iya udah iya, iya. tahun 2000 berapa? Udah 5000. Iya. Jauh Beneran. banget, coy. Iya, benar-benar jauh banget bedanya. <laughs> Ada lagi? Ah, banyak sekali ini ya, hmm. ya. Ardiantik. Nemu duit 50 perak. Nemu duit 50 perak di kolong lemari, ingat bisa buat beli nasi kucing di kantin sekolah. Wow. Ini ini juga nih masuk apa? Masuk apa sih? Mesin waktu. Mesin waktu. Iya, nasi kucing ya. Tiba-tiba keinget bentuk uang 500 kertas gambar siapa, orang siapa hutan. Siapa namanya? Siapa namanya? Tadi Ardiantik. Oh iya, enggak oh, yang, iya. yang iya, ini, salah. yang ini kan kamu belum tahu namanya. Oh, iya Rina Isna Darina. Hmm. Tiba-tiba keinget bentuk uang 500 kertas gambar gambar Dimas. Eh salah. Kurang <laughs> hajar. Sama suami. I love you sayang. Bercanda dong. Oh. oh. Oh my, oh my no Gue udah tua. Tapi emang dulu bercandaan gitu kan. Ada jalan gitu. Terus pergi ke rumah siapa. Eh, Terus eh. abis itu diketok rumahnya. Isi. Isi. Misalnya contoh aku yang nama aku. Dimasnya ada di rumah. Ada tuh di belakang. Tuh, ya, balik kan aku uang, sendiri Orang kan. hutan. Aku sendiri kan. <laughs> Bukan aku lo yang Kan ngomong. Contoh. <laughs> Bukan aku yang ngomong sekarang. Aduh. Contoh saya contoh. <laughs> dari peanut Stings ya. ketika udah nggak peduli kalau nggak pakai BH nenen nggak kelihatan gede. <laughs> Jadi dia nggak peduli. Mau keliatan tepos. mau keliatan hmm. gede, Bodoh amat, Bodoh amat. Bodo ama. Kalau perlu peh, BH-nya yang rata aja udah nggak pakai busa. Nggak pakai busa ya? Aduh. <laughs> BH triplek emang ada, nggak ada. <laughs> Evelyn. Eh hey Evelyn, apa kabar Evelyn? <laughs> Sehat ya. Sehat. Oh dibalas ya? <laughs> Nyambung nih, canggih sekali. Gimana kabarnya? Baik. Job DJ gimana? Oh banyak banget. Oh banyak. Udah. Kok banyak sih. Pagi-pagi lah. <laughs> jangan sendiri-sendiri <laughs> aja lah. Oke, okay, dibilang gini Bawaannya maunya ngerem di kamar terus pakai celana dalam doang, sendirian. Kayak lepas beban gitu. Bebannya dia ada di celana dalam. Jadi celana dalammu tuh berat sekali ya? Ada gemboknya, jangan-jangan? <laughs> ya, ini Evelyn Jani atau Jerome? <laughs> kalau popersnya pampers. udah penuh kan berat. Iya. Iya benar loh. <laughs> Sila sampai pernah gini komen. Mochi, ya, mochi. ternyata berarti jerom itu banyaknya di pampersnya loh. Ini agak ringan nih setelah nggak <laughs> iya. pakai pamper. Gitu. Tapi emang pampers tuh sekitar ya setengah kiloan. Ya kalau ada isinya Iya. <laughs> Dan ini harus scroll maju nih berhubungan di ranzang sama suami. <laughs> emang lagi eh. gitu, Oh jadi, tua ya. <laughs> Dia ngerasa dia ngerasa udah nggak muda lagi kalau berhubungan di razang bersama suami. Kalo, Kenapa? Kalo, uh, kalo, udah capek, capek. Kalau aku malah merasa muda loh, ya, sayangnya. Feelnya jadi ngerasa muda. Cuma kalau ngomongin tenaga mungkin agak perbedaan Iya, <laughs> ya, <enggak. laughs> Gak mau mengakui. <laughs> Gak mau mengakui ya. Yang nah, biasanya Aduh. gitu kalau udah mulai Aduh. berumur Gini, kan. nih terakhir nih. Terakhir nih. Dari hmm. Watimena Marta 89. Saat aku nyanyi lagunya Tudi masih ada. Tudi. Haruskah aku teteskan air mata di pipi? Pas <laughs> anak kita udah nangis. <laughs> Haruskah aku curahkan segala oh, ya? di hati? Oh yeah. iya. <laughs> anak Gimana? kita sudah <laughs> udah menyanyi. <laughs> sudah ikut, sudah menyanyi. ikut menyanyi. Itu tandanya berarti memang kita sudah harus closing. Berhenti. Dan, dan itu, ada tanda lagi, tandanya ketika, ketika kita, kita sudah merasa, tidak muda lagi. tidak muda lagi, <laughs> kita ya harus berhenti podcast. <laughs> Terima kasih ya, guys, sudah nonton podcastnya. Thank Check you so much. much. Dan ya, uh, jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka video ini, yes. dan juga komen di, di bawah ya, yeah. like. Dan share, also hit the bell button, guys. Sekarang kita berdua pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you so much for watching. Bye bye, okay, lagi bini sama, sama aja. aja.